Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bekasi TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon. Kali ini, kami dengan tim ingin wawancarai Ketua BPTD terkait Natal. Apa saja langkah-langkahnya menghadapi Natal dan liburan di akhir tahun ini. Supaya enggak penasaran, sahabat Bekasi TV, mari langsung saja kita tanya-tanya kepada beliau. Kali ini Pak Blangkon akan sedikit tanya-tanya tentang Nataru dan liburan di akhir tahun. Tentunya dengan pihak-pihak terkait di sini. Selamat sore. Mulai dari Tonsogar dulu. Bapak siap. Tonsogar, sejauh apa dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan perusahaan pelayaran Kapal Siap? Untuk sampai saat ini dengan adanya pengetatan-pengetatan untuk aturan-aturan sehingga tidak terlalu, karena semua sudah dilengkapi. Jadi kalau kita lihat angkutan Nataru tahun baru saat ini berjalan normal seperti biasa. Terus di musim Nataru ini sejauh apa persiapan Gapas seperti kondisi kapal misalnya? Ya, untuk kapal-kapal sendiri sudah dipersiapkan, bahkan sudah dilakukan ramcek oleh pemerintah. Dan semua kapal-kapal yang kita siapkan semuanya dalam keadaan oke. Tidak ada masalah. Terus ada nggak pihak pelayaran memeriksa apakah penumpang sudah antigen dan vaksinasi? Kalau untuk pemeriksaan itu kita yang melakukan, tapi kita ikut membantu untuk melakukan pemeriksaan karena itu kan biasanya sudah terfilter, maka kita tinggal melihat sudah lengkap baru kita naikkan. Terus sebagai ketua Gapas Dap, pesan-pesan kepada pengguna jasa mungkin. Oke, jadi kami menghimbau kepada pemakai jasa, artinya supaya jangan ada permasalahan-permasalahan sampai saat di Merak, tentunya mempersiapkan semua kelengkapan-kelengkapannya, baik itu vaksin maupun antigennya, dan begitu juga dengan pembelian tiketnya, serta mendaftarkan semua pengikutnya supaya dalam manifestnya tidak ada masalah. Itu aja himbauan kami kepada para masyarakat pemudik. Terima kasih. Oke, makasih Bang Tegas. Sekarang ke DPP. Bang Ayudin, ya. Ini sepertinya tadi ada rapat kecil dari pihak-pihak yang terkait. Apakah ada hubungannya dengan kunjungan tadi Kapolri dan beberapa menteri? Ya, saya pikir kita semua pihak sepakat, Pak, bagaimana agenda Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan lancar. Jadi masing-masing pihak sudah punya tugas dan kewajiban, apalagi kami dari Kapasda, perusahaan pelayaran, punya tugas menyiapkan seluruh armada kapalnya untuk bisa laik laut. Artinya secara keselamatan maupun dari sisi kenyamanan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi tugas kami dari perusahaan pelayaran memastikan bahwa armada kapal kita sudah siap semua. Dari sisi keselamatan sudah kita lakukan pengecekan bersama. Dari sisi kenyamanan penumpang untuk bisa naik ke kapal juga sudah kita pastikan itu bisa berjalan dengan baik. Oke, artinya per tanggal hari ini belum ada terjadi masalah-masalah yang tidak? Insya Allah sampai, tidak hanya hari ini, insya Allah sampai selesainya ya. Nataru ini kita berharap tidak ada masalah. Makanya kuncinya adalah semua pihak harus bekerja sama, baik itu regulator, fasilitator maupun operator, termasuk juga penumpangnya sendiri. Kami berharap bahwa penumpang juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di atas kapal. Jadi tidak perlu berebut, ikuti aja arahan atau petunjuk dari petugas yang ada di kapal. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan aman dan lancar. Pendapat Anda tentang beberapa masyarakat yang mungkin ini sedikit dengan sudah beli tiket kapal, beli pula antigen, pendapat Anda? Ya. Tentang sedikit keluhan masyarakat tentang antigen. Ya, jadi sebenarnya kan tujuan dari pemerintah itu bagaimana pelaksanaan Nataru ini bisa berjalan dengan baik, tapi tidak sampai terjadi lonjakan COVID lagi. Kita menyambut itu dengan baik, artinya kita berharap semua pihak harus menjalankan aturan yang sudah ada, prokes itu tetap harus dijalankan, makanya dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara semua pihak. Jadi kita berharap Nataru ini berjalan, jangan sampai nanti malah terjadi lonjakan COVID. Tapi berharap Nataru ini berjalan dengan baik, COVID juga tidak ada kejadian sama sekali.
Oke, makasih Bang Wahidin. Terakhir nih, ya, pesan-pesan buat calon pemudik atau liburan akhir tahun. Ya, saya pikir untuk semua teman-teman yang mau liburan, saudara-saudara kita mau liburan, kami berharap bahwa insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar, dengan catatan bahwa tolong ikuti aturan-aturan yang ada, baik itu pada saat proses mulai dari berangkat dari rumah, sampai di pelabuhan, sampai naik di atas kapal, tolong ikuti aja aturan-aturan yang ada, tidak perlu berebut, tidak perlu tergesa-gesa, karena insya Allah ketersediaan kapal kami dari Kapasdap, insya Allah sudah siap semua, jadwal sudah ada, sudah pasti, dan yang paling penting adalah selama kapal itu berlayar, kenyamanan itu juga sudah kita siapkan. Oke, terima kasih. Ya. Sahabat Tugas TV, sudah kita dengarkan bincang-bincang kita tadi. Semoga semua jadi pencerahan buat kita semua. Silakan mudik di akhir dan liburan akhir tahun, tapi tetap dalam prokes dan ikutin segala aturan demi kebaikan kita bersama. Sampai jumpa.